dari info yang didapat dari Mateo ya, sebagai mata-mata kita nih, katanya Brand sebenarnya kebanyakan mage ya. Yang enggak menutup kemungkinan juga sih main-main MM gitu kayak biasa, cuman ya kalau misalkan ada peluang buat nge-ban mage-magenya pasti kita ban lah. Lihat nanti juga. Kita kan second kan mainnya ya kayak biasa lah. Kalau misalkan dia mati-mati gitu, ya pasti tiganya kagak. Tenggatot ada kemungkinan main olah lagi kayak tadi tuh son. Satu duanya ya. Sisanya kayak yang biasa sih, kalau misalkan ada peluang main Nathan pakai ya, ya. Lihat nanti. Terus sama yang Matil plus apa tadi? Ellie sama Bennett. Itu juga ada peluang buat kita pakai, lihat nanti situasinya kayak gimana ya. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan dari gua mending ya gua lihat kalian harus ini aja sih, saling ngingetin satu sama lain aja. Ya memang harus ada inisiatifnya juga dari kalian. Jangan yang harus diingetin terus, cuman ya kalau misalkan ada teman kalian yang kayak lupa atau apa, ya tolong ingetin aja sih. Selagi di turnamen, ya bawa vibes-nya jadi yang baik aja ya. Ya enggak, Son? Gitu. Saling ingetin aja, Pit. Oh sih. Ya gitulah pokoknya. Sebentar lagi kita bakal tanding. Ya gua minta kalian lebih fokus kayak biasa. Ya kita nggak usah peduliin lah peluang playoff atau apapun. Yang penting kita fokus aja main kayak biasa. Tujuan kita menang. Selama kita menang ya semuanya pasti baik-baik aja lah ya. Kalian juga pasti pengennya menang terus kan. Gua juga pengennya menang. Cuman ya kasih yang terbaik dulu aja. Masalah peluang apa segala macam urusan belakangan. Ya. Oke. Boleh boleh siapa aja. Lihat gue ya. Ya lihat lihat. Sabar. Nah sabar sabar tunggu mati. Masukin wave aja guys. Fokus clear. Dapat nih guys. Aurora. Gue imo gue imo. Nen 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 nen. Nice bro. Langsung. Yang tadi kita agak seragul lah di awal kayak miskom apa segala macam koordinasi kurang, tapi masuk melihat gamenya udah lumayan lah kita kayak apa ya udah mulai menikmati gamenya lah. Gue mau game ini fokusnya jaga lagi LD-nya bagusin daripada yang tadi ya harus ya. Terus hype-nya jaga itu penting, hype jaga jangan karena kita menang ini kayak kita kepedean atau malah jadi blunder, jadi mainnya juga hati-hati gitu ya guys. Terus nikmatin gamenya sih. Gue tadi ngerasa lu pada pas udah masuk late game-nya udah mulai nikmatin game ya. Eksekusi kita makin bagus kan gitu. Ya semoga game gue ini kita mainnya bisa lancar, main bisa bagus, saling ngingetin, komunikasinya bagusin lagi, jangan tabrakan, hype-nya jaga ya guys ya. Biar game 2 kita bisa mainnya maksimal lagi. 1 2 3 Rebellion. Yang mau tarik siapapun itu. Nah, udah tarik ya. Gua aman. Gua aman guys, gua aman. Defend. Aman. Eh, depan lagi. Bisa balik aja, Kar. Udah aman kok nih. Gak perlu TB lagi. Aduh, anjir. Gak perlu TB. Udah ulti Faramis dia. Percaya mau karinya. Aman guys. Gak apa, next game. Gak apa-apa, aman. Santai. Relax. Oke, guys, kita tadi reset aja ya. Ambil pelajarannya yang tadi. Pokoknya mainnya sesuai job desk aja sih. Kita udah ngisi job desk semua. Dan kalau misalkan emang mainnya sesuai job desk dan mainnya bagus, udah pasti menang sih. Gua rasa, sumpah. Oke, pedein aja ya dengan apa yang kita pakai gitu. Gak usah terlalu ke distract sama apa yang musuh pakai. 1, 2, 3 Damn! Rebellion! Ya, kalau bisa orang dulu mau enggak guys? Ya, atas ulti flicker, atas ulti flicker. Orang dulu, rata. Aduh. Aman. Atas dua. Balik. Nice. Backup dulu. 3 detik. Balik. Flicker rata. Jadi gua enggak. Siapa dapat keluar? Aman. Kita dia end mid enggak? Enggak. Kalem guys. End mid enggak sih dia? Enggak bisa. Sumpah. Lord up kan? End mid dong. Nice try. Belum, Cok. Santai, Cok. Dapat lore kita. Santai. Dian sih. Nice try, guys. Oke, kita briefing dulu ya. Hari sekarang, ya walaupun kita tahu lah kita udah nggak bisa playoff lagi dengan hasil yang kemarin juga. Yang kita kalah baru menang 2 kali, cuman kan masih ada lah kebanggaan dalam diri kita yang
pride lah kita pengen menang gitu, apalagi lawan mantan kan. Dua orang mantan hitungnya, gue sama Pincen adalah rasa-rasa ingin memperlambat mereka. Ya kalau bisa kita bawa orang sebanyak mungkin ke playoff ya nggak apa-apa gitu. Mindset kepiting aja nggak sih kita sekarang? Kepiting? Kepiting, nggak pengen lihat orang lain sukses. Oh, ya nggak? Mahal! Mahal! Klip! Mahal! Aduh, takut gue ngomong-ngomong kayak gini nih. Ah, kayak gitu ya, pokoknya kalau misalkan kita nggak playoff ya, kita berusaha ajak orang lain juga sih. Cuman ya, motivasinya bukan itu sih, lebih ke kebanggaan aja buat kita buat menang. Kan kita nggak pengen kan, orang yang udah support kita dari jauh-jauh, yang udah nonton kita ngeluangin waktunya, ngeluangin uangnya gitu, kita kecewain gitu, at least kasih tontonan yang terbaik. Ya dari gue itu aja sih. Terus hari ini hari apa, Kar? Hari kemenangan. Hari Halid. Nah, ada gitu. Hari Halid. Hari Halid, ya ngapain? Artinya apa? Artinya? Iya. Ya, tapi nggak takut aja sama Halid gitu. Ya enggak, udah agak trauma gitu gua lihat HP di screen tadi. Nice parkir nih. Loh, malin. Gini kali. 1 2 3. Damn! Mana man? Gua udah winter sih hidup. Majuin aja mat kali. Iya, gua coba ke cloud aja deh. Kalian aja atas mat mid aja. Iya, iya. Gua bisa nih, pakai bener. Gua hidup, ter. Next try bro. Next game, next game. Next game, next game. Bas-bas kemarin kita ya kan. Kalau menang bilang Son. Lebih baik mainin adik gua. Gitu. Ayo guys. Kasih bait. Ngapain ini? Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. 1, 2, 3. Dream! Rebellion! Tiga. Ayo mate ya. Iya, iya. I lost no ulti guys. Gua cacing, gua cacing. Gua liat. Gua ulti, gua ulti. Semua tuh. Lihat gua dapat semua. Keton gua guys, sorry guys. Pelan-pelan. Rata-rata dia. Winter Alice ya. Awas Alice. Pelan-pelan guys. Flicker dia. Wah, nice banget ter, sumpah. Masih bisa guys? Bisa, N bisa. Bisa bawa gak? Mana. Hati ya. Cover gua Alice. Fokus, Alice yang kebers. Kalem. Gak ada beku. Gak ada flicker. Gua ulti mau gak dia? Gua liat Son, bisa gua terusin. Tunggu minion mid mau gak guys? Boleh tuh gue liat kalau yeah, panik sambil pukulin aja. Depan aja guys. Tower aja mat. Gue tower. Nice lah. Nice bro. Oke guys, bro, kita ini game 3, pedein aja. Gak usah mikir apapun, fokus in game. Sama fokus menangin game, enjoy aja pokoknya. Udah, gak usah mikir apapun lagi ya. 1, 2, 3. Dream! Balik. Gua aman, sumpah. Aman gak guys? Balik aja, yang bisa balik ya. Oke, santai. Mita guys. Ayo, gua TW. Gua kasih badan gua. Gua ke moskop guys. Gua di end dong. Di end. Nice try bro. Anjing. Nice try.